Hi guys, welcome back to my channel YouTube Baby Shima. Ha, sebab apa Shima berbisik hari ni tau? Sebab diorang kat bawah sebenarnya. Jadi Shima dengan Yas nak buat apa tau? Nak kenakan diorang untuk kita berduaan dalam tu. Jadi kita kena suruh halau diorang dulu. Kena halau diorang dulu lah. Kita suruh diorang beli makanan and then kita set camera. Okay? Just dah ready? Okay. Kita kenakan diorang. Sampai diorang tiga kat bawah. Diorang bertiga. Tak apa. Nanti Shima suruh Yan dengan yang lain tu pergi beli makan. Dan Shima cakap Yas kena tinggal untuk tolong Shima angkat-angkat apa benda ke, kemas apa ke. Macam tu. So kita tiga yang tahu kan? Ya. Kita tiga je yang tahu. Okay. Nanti kita set camera. Okay, jom kita tengok reaction diorang macam mana. Jom. Belikan makanan? Boleh. Sebab Mita belum sampai lagi. Entah bila, jam apa nak sampai dah. Sekejap, Shima ambil dia sekejap. Baru kita boleh set kamera. Tapi diorang belum gerak lagi. Takut diorang patah balik. Takut dah. Dah gerak. Macam-macam kita set kamera lah. Macam mana nak sorok kamera. Macam ni. Ni letak tepat. Itu lah. Itu kan selalu bersepah. Diorang tak pernah nak sentuh kat situ kan. Diorang confirm yang tak patah balik. Tadi agak. Oh, tak payah.
Lama ni. Lama juga nak menunggu. Tapi tak apa, kita dah boleh stand by kat atas. So Iqman, apa-apa Roger je lah. Call-call je. Cuma tak langsung kat sini kan. Masih-masih kita. Kita stand by je. Kita stand by je. Bap dulu. Nanti call-call. Kalau apa-apa. 1 hour later. Berapa jam ni sampai ni? Entah lah. Kata 10 minit tak sampai-sampai. Dah macam apa kan? 2 hours later. Merepuk je. Bosan gila kat atas tunggu-tunggu tak sampai-sampai juga. Aduh, aduh. Tapi tak apalah. Kalau dia nak bunyi. Tapi yang penting harap plan ni jadi. Tu lah. Harap plan ni jadi kan. Tapi kita dah sorok elok kan tadi. Memang diorang tak akan nampak punya. Sebab crossing dia diorang tak akan alih tau. Selalunya dia terbiar kat situ. So, kita tengok nanti. Bosan ni. Ah, itulah. Lambat tu. Tak apa, tak apa. Tunggu. 3 hours later. Kita dah kat tangan ni. So, kita tunggu dalam cari kita. Siapa yang masuk? Kan. Mesti dia orang terkejut. Kita berdua-dua kat dalam. Lama dah tu dah ni. Panas. Thank you.
Where are you? Eh, no, aku. Kau, oh, yes. Ha? Ha? Ya, sakit hati yang sangat tapi
jadi makanan sebab tiba kita balik lah kan. Kalau sampai rumah tak, macam awal-awal nampak yang kami duduk berdua tu macam mana? Itu ada rasa macam nak tumbuk tapi tahan. Jealous tadi? Bukan jealous, yang ramu je. Jealous dengan ramu lain lah. So, okay, salah lah. Dan dia tak orang cari balik. Kau lah. Dendam balik yang tu kan rasa dia. So, aku dekat ni beritahu awal. Dia cepat bad mood, dia paling kuat bad mood. Tak guys, benda aku kena tahu jawapan tau. Kalau aku tak tahu jawapan, macam mana aku nak shooting dengan keadaan tenang? Betul tak? Sila lah komen betul ke tak kan? Nak cuba fikir. Sama dah. Tapi itulah, dia kali kalau ni kan. Yang penting, sampai sekarang muka dia orang clear lagi. Memang tak ada pasal. Dia tertanya, kan apa tau? Kurang okay. Tapi setujulah kalau prank dia kan? Setuju je. Kalau boleh nak tengok reaction muka dia masa kat atas. Tengok nanti. Nanti kita tengok nanti video ni, okay? Okay, okay korang. So, kalau korang suka kita kena kenyan, jangan lupa komen tau. Okay, so thank you semua. Thank you. Jangan lupa.